Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel dimana membahas mobil busuk bekas taksi. Ya, sebentar. Mohon maaf saya videonya dibikin jalan karena saya nggak mau jauh-jauh juga bawa mobil ini. Cukup di depan workshop saja. Yang penting aku bisa bikin video dan berbagi informasi ke teman-teman semua. Nah, jelaskan. Di depan saya ini Wuling Convero tahun 2017, pemakaian 2018, bekas taksinya Express yang kemarin sudah saya sempat saya posting, sempat saya tawarkan ke teman-teman. Alhamdulillah banyak juga yang minat dan banyak juga yang tanya-tanya. Ya meskipun tanya-tanya gak masalah, yang penting saya bisa berbagi informasi ke teman-teman semua. Ini mobil sudah laku dan saya jadikan sampel aja. Ini di paket 58 juta. Paket 58 juta itu seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Meskipun catnya nggak full sol semua, keliling, bukan siram, tapi saya sol-sol aja. Mana yang jelek, mana yang kurang bagus itu saya cat ulang. Jadi kita keliling-keliling kita lihat. Ini bagian cup-nya. Ini kemarin ada sol di sini bagian depan. Tapi alhamdulillah sudah nyatu warnanya, enggak belang. Plat nomornya masih tak itemin karena mau dibawa customer-nya, jadi saya itemin belum jadi. Ini velg-nya asli, ban-nya juga bawaannya. Alhamdulillah dapat well drop, jadi ya cukup rapi. Ini ya. Nih, sudah dipoles untuk fender sini. Ada solnya juga ini. Masih ada bekas-bekas sol nih, kurang rapi nih. Nanti biar dibersihin anak-anak lah. Bagian pintu kemarin enggak ada yang sol full. Bagian pintu kanan kiri semua bagus. Jadi cukup dibersihkan, diamplas halus, kemudian dipoles jadinya seperti ini. Ya. Gini ya. Oke. Kita bahas bagian eksteriornya dulu. Nih ya, di bagian belakang sini juga nggak ada sol, aman. Kita lihat di bagian belakangnya. Tak foto dulu ya. Kalau kayak gini kayak mobil baru ya. Beneran kayak mobil baru, jadi nggak ada plat nomornya, saya kayak mobil anyar. Mobil ini tinggal masang kaca film aja, karena kaca film bawaan taksi kan bening banget, nggak kelihatan, nggak gelap. Nah ini cuma belum dilap, tadi udah dipoles, cuma dilap aja nanti hilang. Oke ya, minusnya satu doang, lampu belakang kiri kurang maksimal. Tapi nggak pecah, aman. Oke ya teman-teman, emblem lengkap. Nah, bumper belakang kemarin sol, jadi udah rapi juga. Emblem wulingnya ini saya seneng banget, cakep. Karena beda dari yang lain, Toyota segala macam, Daihatsu, Honda cuma pakai chrome lah, ini pakai kayak gini, keren. Ini bintik-bintik bekas kaca stiker iklan itu loh. Kita lihat di bagian sininya. Oke ya, atas juga sudah ditutup lubangnya. Bagian atas kan ada lubang bekas mahkota, jadi kita tutup pakai fiber sama resin. Habis itu kita dempul, jadi nggak langsung dempul ya. Kalau langsung dempul nanti takutnya ada rembes. Kita lari di bagian interior. Nah, ini dia teman-teman. Sorry, masih ada lap karena lagi dibersihin juga. Ini bagian interiornya. Belum kering ini, habis di salon. Interiornya bagi saya sangat-sangat cukup istimewa karena nggak ada yang sobek untuk mobil ini. Cuma kotor-kotor aja ya, nanti dibersihin sendiri. Kalau kurang bersih yo. Nah kalau kurang bersih nanti tinggal ya kamu bersihin sendiri gitu aja ya.
kayak kayak gitu bekas lem itu kan, no ya kan, ya kamu bersihin sendirilah. Masuk kayak gitu ya kamu nggak bisa, masih ada plastiknya nih, kita lihat yuk. Susah ya. Mantap rek. AC-nya dingin, langsung dingin. Jamnya kemarin ada yang subscribe saya, subscriber saya udah info, ternyata cara nyetel jamnya itu ditekan ini dua-duanya. Itu ya teman-teman. Bagian belakang juga nih, masih bagus, belum ada yang pencar-pencar. Karpet dasar nggak saya lepas karena cukup bagus, itu cuma sobek aja seperti itu, biarin aja. Nggak masalah. Kalau dilepas malah sayang, nanti beliin lagi kamu. Nih bagian dalamnya seperti ini. Tak foto nih dulu rek. Kita lari di tengah. Nah seperti ini. Ya saya rasa sih nggak perlu panjang lebar saya jelasin lagi. Intinya ya paket 58 juta itu seperti ini. Jadi interior eksterior sudah kita beresi. Kita lihat di bagian mesinnya. Nah, ini bagian mesin teman-teman. Sebentar. Sudah kita salon, sudah kita bersihkan. Cuma tinggal di silikon aja biar tambah mantap. Akinya baru. Oli baru, sudah check up mesin tentunya. Jadi kamu tinggal gas dan tinggal jalan, insya Allah tanpa kendala. Sudah kita bersihkan, kemarin kan kotor banget. Seperti ini, halus mesinnya, AC-nya dingin juga. Oke ya, paham ya untuk mesin seperti itu ya. Terus apa lagi? Kalau ban, ban ya seadanya. Kalau masalah ban itu intinya layak jalan. Saya nggak bisa janjiin bannya bagus kayak mobil keluar dari showroom baru, nggak bisa. Intinya layak jalan aja. Meskipun nanti kamu pakai sebulan atau bahkan seminggu kelihatan benangnya, ya memang itu bawaannya. Kalau ban saya nggak bisa. Ya, ini kotor kayak gini. Kamu bersih sendiri bisa lah. Oke teman-teman. Gitu ya, saya cuma berbagi informasi aja mengenai paket 58 yang Conviro ya seperti ini. Bagian eksterior saya jamin mulus tanpa minus ya. Kalau weldop, weldopnya kan ada baret-baret seperti ini, yowis biarin. Mau dicet yo enggak sempurna, yowis kayak gini aja ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, bisa buat perbandingan kamu ketika beli mobil ke saya. Jadi saya tuh yo, kalau kamu beli yo silahkan beli, kamu ragu jangan beli. Oke, jangan lupa jaga kesehatan selalu, semangat selalu kerjanya, dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa menampung biar bisa beli mobil ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.